Hari ini saya coba mereview TWS atau handsfree Bluetooth M10 V5 TG wireless ini ya. Harganya sangat murah ya, sekitar 14.000, belinya di TikTok. Waktu itu harganya 35-an, dapat diskon berapa gitu, gratis juga ongkirnya. Jadi 14.000 rupiah. Isinya ini ada kabel data, cuman nggak ada adaptornya, sama handsfree-nya, sama tempat casannya. Oke, kita buka dulu dan kita coba dulu pengecasannya. Ini kita sesuaikan aja tempatnya. Keren ya, dia ada indikatornya di situ. Indikator pengecasannya ada di sini, kelihatan kiri kanan ngecas, keren ya. Indikatornya juga keren. Ini lagi ngecas kiri kanan 84% baru terisi. Dan nanti kita coba ketahanannya berapa lama setelah kita cas dulu 100%. Berapa lama ketahanan dari TWS Bluetooth ini? Dan seberapa bagus bunyinya dengan harga yang semurah itu. Oke, mudah kita bawa-bawa ini. Lagi pengecasan itu di dalam kelihatan. Ya, ternyata ini indikator baterai pengecasan untuk mengecas penuh ke sini. Jadi dia makin lama makin berkurang baterainya. Dan ada untuk pengadaptornya ada di sini. Kita buka untuk pengecasan. Pakai type A sama USB di sini. Ini bisa langsung type A. Ini bisa langsung USB. Jadi ada dua untuk pengecasan. Dan ini kiri kanan nampaknya masih kosong. Ini berkurang jadi 74% baterainya. Ini baterai untuk pengecasan, ini baterai kiri kanannya yang sedang dicas. Dan setelah kita uji coba headset ini, baterainya bisa bertahan 3-4 jam. Sementara baterai untuk ngecas ini bisa 2 atau 3 kali pengecasan ini. Dan jarak yang bisa maksimal jauh dari HP Bluetooth-nya 10 meter ya. Jadi begitulah hasil review headset M10 V53 ini. Lumayan ya, murah. Harga untuk kualitas suara standar lah ya, bassnya nggak terlalu kencang, tapi untuk harga 14.000 udah terasa mewah. Oke, thank you sudah menonton. Terima kasih.